Oke. Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Dewa, Dewa 19 ya, yang berjudul Mistikus Cinta. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Ya, lagu ini requestan dari teman kita yang sudah request, terima kasih. Jadi untuk di lagu ini chordnya lumayan ya, lumayan banyak. Jadi Dewa itu untuk chord lagunya itu banyak-banyak ya. Untuk chord lagu Dewa itu banyak-banyak. Jadi untuk nguliknya itu betul-betul butuh pendengaran yang baik dan menguasai beberapa chord yang aneh-aneh. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke chordnya aja. Saya mainnya dari G ya. Oke, untuk nama-nama chordnya, saya mungkin butuh bantuan Mbah Google ya, karena saya tahu saya bisa chordnya, tapi saya kadang nggak tahu namanya. Jadi untuk menyempurnakan video ini, saya coba menyebutkannya dan saya akan buat nanti di atas itu. Oke. Untuk chordnya sendiri, yang pertama ya. Saya ambilnya dari C minor ya. C minor. C biasa gitu. C minor. Saya ada sedikit varian, sedikit apa namanya ya, sedikit mengimprove ya. C minor, terus masuk ke C minor 7 ya, di senar satunya. Ulang ya. Oke, begitu kira-kira yang saya dengar. Jadi dia ada beberapa chord ya. Yang pertama dia pakai begini. Gitu. Nah, abis itu dia ada seperti ini juga. Ini G9 ya. Itu kira-kira. Sama kali jua ke F, F minor, F Chris minor. Begini aja. Ketika ketiga ya. B7 di sini gitu.
Ya, sekali lagi saya tidak menyebutkan chordnya karena saya bakalan tampilkan di atas sini nanti. Saya akan menjelaskan cara mainnya, cara main chordnya ya. Di G pertama. Nah, kalau yang mau masuk di situ kalian langsung aja pencet yang senar 6 ya, fret 3. Senar 4-nya langsung di senar 4 open aja. Senar 3 fret 2 ya. Masuk ke song aja langsung di G. Ini ya. Oke, di situ. Ini di sini B7 ya. Masuk ke E minor. Ke D. Lebih enak yang ambil di sini. Oke, di sini biar enggak bingung kita ulang sekali lagi cara main. C minor 5 ini. Nanti saya akan cari tahu ini skor apa ya. Ini C minor 7 strip 5 nih, kayaknya. Di D dulu. Lanjut ke senar 5, fret 4. Senar 4, fret 5. Senar 3, fret 4. Senar 2, fret 5. Begitu ya. Biasa C minor. Oke, cara mainnya ya. Dua kali dari situ ya. Lupa aja di situ ya. Oke, di situ ya. Nah, di situ seriusnya udah paham. Kita langsung masuk ke ref ya. Ketika jiwaku rapnya itu ada dua part. Yang pertama sama dengan chord yang pertama, chord di chorusnya di yang pertamanya, rapnya yang pertama. Yang kedua yang berbeda. Nah, kita mainkan aja. Di situ ya. Kita lanjut ke
ke lanjut refnya, B minor. Kita lanjut ke bagian kedua. Di part 2 dari ref tersebut mainnya dari B minor. B minor ya. E minor. A minor 7. A minor. Dilepas. Oke. D7. C minor ke G ke C minor. Begitu ya. Kita coba mainkan di ref langsung. Na na Oke, kita lanjut ke lead-nya ya. Oke, untuk lead-nya di situ. Saya akan dekatkan videonya. Oke, mainnya di senar 3 fret 8. Ikutin tempo aja. Mundur. Fret 7. Terakhir senar 2 fret 10, senar 2 fret 8, Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.